السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة اللهم علمنا ما جهلنا، وذكرنا ما نسينا، وانفعنا بما علمتنا. بسم الله الرحمن الرحيم. سنة الظهر. أريد في سنة الظهر أنها أربع ركعات أو ست ركعات أو ثمان، وإليك بيانها مفصلا. الحمد لله سجل فجي بي الله تعالى كان بنا مليني jadi bagi peluang oleh Allah untuk menyambung fiqh sunnah yang kita masih lagi membaca berkenaan dengan solat. Itulah secara khususnya solat-solat tatawwu', solat sunat. Dalam pengajian solat sunat ini kita dah belajar sebelum pada ini solat sunat dua rakaat sebelum sembahyang subuh. Betapa dia adalah solat yang sangat dituntut. Bahkan dikatakan khairum minad dunya wa ma fiha, lebih baik dengan daripada dunia dan segala isinya fadilat mengerjakan solat sunat subuh itu. Bahkan jika sekiranya kita tak teringat ataupun kita sengaja tak sembahyang dua rakaat sebelum subuh ni, kita tetap dituntut untuk mengqadanya seperti mana yang ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Malam ini insya-Allah kita akan baca sunnatul zuhur, sunat solat sunat zuhur. Solat sunat yang berkaitan dengan zuhur sama ada sebelum atau selepas. Warada fi sunnati zuhri, telah mari berkenaan dengan sunat zuhur ini dari segi hadisnya. Annaha arba'u raka'at, bahawasanya sembahyang sunat zuhur ini ada riwayat yang mengatakan jumlahnya sebanyak 4 raka'at. Au sittu raka'at, ada riwayat kata 6 raka'at. Au thaman, ada riwayat lain mengatakan 8 raka'at. Wa ilaika bayanuha mufassalan, dan sekarang ini saya nak menjelaskan secara detail kenaan dengan hadis-hadis yang menyebut tentang sembahyang sunat zuhur ini. Pertama, ma warada fi annaha arba'u raka'at. Saya nak rayak mula-mulanya kata dua kitab ini, hadis-hadis yang menyatakan sembahyang sunat zuhur ini 4 raka'at. Dua kitab ini seperti sama-sama saya rayak, dia tidak gaduh ke mazhab. Mazhab ini dirayak ke gigi kediam. Bahkan dirayak ibu dulu, iaitu yang menjadi sumber dalil hadis-hadis Nabi. Yang pertamanya Ali bin Umar, daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala, katanya hafiztu minan nabi sallallahu alaihi wasallam 10 rakaat, aku menghafal daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam sembahyang sunat yang mereka dengan sembahyang wajib ini sebanyak 10 rakaat. Dengan arti aku tengok Nabi buat dan aku ingat benda ini, iaitulah raka'ataini qabla zuhri, dua rakaat sebelum zuhur, wa raka'ataini ba'daha, dua rakaat selepas zuhur, wa raka'ataini ba'dal maghrib, dua rakaat selepas maghrib, fi baitihi, yang baginda kerjakannya di rumahnya, wa raka'ataini ba'dal isya'i fi baitihi, dua rakaat selepas isa yang baginda buat di rumahnya juga, wa raka'ataini qabla salati subhi, dan dua rakaat yang baginda kerjakannya sebelum sembahyang subuh yang kita mengaji dah itu, hadis sahih riwayat al-Bukhari. Dalam hadis ini seorang sahabat Nabi yang tak perlu kita riwayat lagi, kenal lagi orangnya, Ibnu Umar radhiyallahu anhu, anak Sayyidina Umar, yang merupakan kakaknya adalah isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sayyidatina Hafsah
bintul Faruq Ummul Mukminin radhiyallahu anha, dikata punyalah Nabi terang-terang buat semayang sunat ni sehingga aku boleh ingat, dan punyalah dia ni berapak dengan Nabi, baik di majlis-majlis Nabi, di masjid-masjid lah kita panggil, dan di rumah Nabi sendiri, itu rumah kakak dia. Sebab dia kata, aku apa molek semayang sunat berakhir dengan semayang wajib ni hak Nabi buat 10, 2 sebelum zuhur, 2 selepas zuhur, kemudian 2 yang Nabi buat di masjid, di surau, surau lah kita panggil bahasa Melayunya, bahasa Arabnya masjid, kemudian 2 rakaat lepas garik Nabi buat di rumah, 2 rakaat selepas isyak Nabi buat di rumah. Dia tahu di mana buat di rumah, sama ada diroyak oleh isteri-isteri Nabi, masuk kakak dia royak ke dia, ataupun yang dia tengok sendiri bulan-bulan ketika mana dia duduk rumah kakak dia, Nabi buat di rumah 2 rakaat sebelum apa selepas maghrib dan 2 rakaat selepas isya. Orang tanya, dah lagu mana dengan sembahyang sunat sebelum asar, sembahyang sunat sebelum garib, sembahyang sunat sebelum isyak? Inilah sunat yang ghairu muakkadah, yang tidak muakkad, yang tidak dituntut. Hak diriwayat oleh Ibn Umar ini yang dituntut, dan insyaAllah kita akan bahas dengan lebih lanjut nantinya. Hadis yang kedua, kita baca hadis itu. Wa'anil Mughirah ibn Sulaiman, daripada Al-Mughirah bin Sulaiman, seorang tabi'in, katanya, sami'tu Ibn Umar, aku mendengar Ibn Umar, orang yang sama juga, radhiyallahu anhuma yaqul, berkata, kanat salatu Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, adalah sifatnya salat sunat Rasulullah SAW, an la yad'a rak'ataini qabla adh-dhuhri, iaitu baginda tidak rajin tinggal 2 rakaat sebelum zuhur. Tidak rajin tinggal inilah menjadikan semayang ini muakkadah, sunat muakkad. Wa rak'ataini ba'daha, dan 2 rakaat selepas daripada zuhur. Wa rak'ataini ba'da al-maghrib, 2 rakaat selepas maghrib. Wa rak'ataini ba'da al-isya', 2 rakaat selepas isyak. Wa rak'ataini qabla as-subhi, dan 2 rakaat sebelum subuh. Kedua-dua hadis ini, dan banyak lagi hadis lain, cuma dipadang dengan dua ini, menunjukkan kepada kita sembahyang sunat zuhur ini 4 rakaat, 2 rakaat sebelum dan 2 rakaat selepas. Dan hak inilah hak biasa-biasa orang yang biasa sembahyang sunat buat. Orang tak rajin buat lalu, tak rajin buat lalu lah, hak biasa buat ni, hak ni. Ni pun tawar lagi, kalau rajin buat 2 rakaat sebelum saja, lepas gaib hilang. Jadi rajin masa jenis mari lambat, tak ada 2 rakaat sebelum, buat 2 rakaat selepas saja. Walhal kita dah wayak sunat mu'akkadah ini, di antara sifatnya disunatkan qadha, kalau sekiranya terlepas, tak ada, sama ada sengaja atau tak sengaja. Ma warada fi annaha sitt, annaha sittun. Sekarang saya nak bawa pula hadis-hadis yang meriak pada kita bahawa sunnah semayang sunat zuhur ni 6 rakaat pula. An Abdullah bin Syaqiq, daripada satu orang tabi'in nama Abdullah bin Syaqiq Abu Muhammad Al-Basri Al-Uqayli, daripada Bani Amir bin Sa'sa'ah, dia ni muazzin Sayyidina Umar, Sayyidina Rasulullah ada tukang bang Rasulullah, Sayyidina Abu Bakar ada tukang bang Sayyidina Abu Bakar, zaman dia mengetah, Sayyidina Umar ada tukang bang dia, zaman dia 2-3 orang, antara hak suhunya Abdullah ibn Syaqiq al-Uqayli rahmatullah alaihi. Abdullah ibn Syaqiq kata, sa'altu Aisyah an salati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, oleh kerana akunya sendiri tidak dengar dengan Nabi SAW, kerana dia ni tabi'in saja, aku tanya untuk guru aku dan juga ibu bagi seluruh orang-orang mukmin, itu Siti Aisyah radhiyallahu anha, isteri Nabi, bahkan di antara perempuan yang paling alim di dunia ni dari segi ilmu-ilmu agama ni. Lagu mana sembahyang sunat Nabi ni setara mana Siti Aisyah ummul mukmin ni setara mana? Qalat, kata Siti Aisyah radhiyallahu anha, kana yusalli qabla adh-dhuhri arba'an. Sifat semayang Nabi ni, jawab bagi soalanmu ni, baginda rajin semayang sebelum zuhur 4 rakaat, wasnataini ba'daha, 2 rakaat selepasnya,
hadis riwayat Ahmad, Muslim wa ghairuhuma, dan lain daripada dua orang perawi ini. Hadis ini juga riwayat pada kita tak sama dengan hak sani. Sama sebahagiannya, tak sama bagian lain. Itu riwayat sebelumnya ialah 4 dan selepasnya 2. Hak hadis sani 2 sebelum, 2 selepas Zuhur. Hadis ini 4 sebelum dan 2 selepas, menjadikan jumlahnya 6 rakaat sembahyang sunat Zuhur. Hadis yang kedua, wa an ummi Habibah, daripada ummi Habibah binti Abi Sufyan bin Abu Sufyan, anak Abu Sufyan ibnu Harb, masyhur dah orang ni. Dia ni rajalah lawan Islamnya hari tu, zaman-zaman muda itu. Kemudian mengujung bila berlaku Fathu Makkah, dia masuk Islam, dan dia merupakan pok tua Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika mana dia duduk kafir lagi, Nabi ni tok tua dia dah. Dan bini dia bulan-bulan menghormati ayah dia kerana ayah, tapi tetap menyanjung tinggi Rasulullah SAW. Sebab bila ayah dia mari, bila Abu Sufyan tengok lepas seperang kalah, seperang kalah, sokongan pada Mekah makin merosot, dan dia tahu tak lama lagi Nabi Muhammad mahu tidak akan mari ambil ke dia, Mekah ni boleh ke Nabi Muhammad. Baki lagi tak berlaku benda itu kerana ada sulhul Hudaibiyah, ada genjatan senjata. Tiba-tiba musyrikin Mekah langgar genjatan senjata. Rasulullah SAW langgar siap bala tentera. Abu Sufyan takut kena lembang habis. Dan sebelum belakang askar mari, dia mari ke Madinah dulu. Mari nak mengayu, mari nak apa panggil, nak pujuk Nabi SAW. Dan bila disampai di Madinah, semua orang heh dia. Maksud saya nak umur pun heh dia. Heh dia, sampai dia pergi rumah anak dia, mahu tidak mahu, anak ayah rasa sambung, ayah lagi tetamu lagi, mari dari jauh. Bila nak duduk, si Ummu Habibah halih tikar. Ayah duduk atas latar je. Tikar ni tikar Rasulullah duduk. Soal ayah, ayah duduk atas tikar ni, duduk atas latar je. Allah Ta'ala beri hidayah pada siapa dia Allah Ta'ala kehendaki, akhirnya dia masuk Islam. Dan bukan sekadar dia masuk Islam, bahkan anak dia apa, pewaris empayar Islam, dinasti Bani Umayyah. Bani Umayyah ialah dinasti yang diasaskan oleh Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhuma. Ummu Habibah kata, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Nabi SAW, ketika Nabi doa itu, baginda pernah bersabda, man salla fi yawmin wa laylatin 12 rak'atan. Siapa-siapa dia yang semayang sehari semalam 12 rakaat, sama-sama, tak tinggal. Malaikat orang panggil tak dapat tidur. Kerana tidur ke, kerana kejoran ke, suntukkan ke, tinggallah juga. Tak ada arus, tinggal. Tapi kalau duduk kerana itu tak tinggal, sehari semalam 12 rakaat. Berbeza dengan Ibnu Umar tadi 10 rakaat sehari semalam. Maksudnya 12, tambah 2 lagi. Buniyalahu baitun fil jannah, dibina baginya oleh Allah rumah dalam syurga. Allah Ta'ala beri rumah dalam syurga. Kita hari ini mengetah ini orang nak rumah saja. Dan orang-orang panggil apa, senaga orang minta rumah ni ribu-ribu, puluh ribu. Susur tunggu nak minta rumah. Ada bunyi kata, builah rumah saya sotir ustaz. Takut dah mampu lagi nak rumah. Allah Subhanahu Wa Ta'ala beri rezeki siapa-siapa dia yang dikehendaki. Dunia hanya sementara saja, tepat menitas. Ada orang senang lena atas dunia, jumpa dengan api neraka di hari kiamat. Ada orang susah atas dunia, jumpa dengan senang surga di hari kiamat. Ada orang senang di dunia, senang di akhirat. Ini jarang-jarang berlaku, one in million. Ada orang susah di dunia, dunia ini susah pasak terik, tak ada rumah, setinggan dia masuk hari kiamat, masuk api neraka. Dia ni lima sing tak boleh, baik jadi kereta todok, bagus pada jadi orang. Atas dunia pun celaka, hari kiamat pun celaka. Sebab itu bila kita ada hidup atas dunia ni, kita usahalah, kita nak mitok-mitok, kita nak mohon-mohon, buatlah. Tapi ingat, ini bukan matlamat. Jangan jadikan kita ni orang-orang yang atas dunia ni tak berjumpa dengan rumah, hari kiamat pun tak berjumpa dengan rumah. Dalam meskin semayang pun malas. Yang kata hak sunat, hak fardu pun duduk semayang. Meskin, susah, tak ada rumah, tak apa, hidup sementara. 40 tahun tak ada rumah, 50 tahun, 100 tahun tak ada rumah, tak apa. Jangan, hari kiamat esok-esok, tak ada tahun. Hari kiamat ni tak ada tahun, ribu-ribu tahun, tak ada nak cakap nak kira.
tak ada rumah, menyebakar dalam pindah ke wala'iyahzubillah. Nabi raya pada bini dia, mana-mana orang jaga semayang sunat 12 rakaat sehari-hari. Allah Ta'ala beri dia rumah dalam surga, rumah yang kekal abadi. Tuan-tuan tahu ahli surga yang Allah Ta'ala panggil dia ashabul jannah dalam surah Yasin. Ashabul jannah, ashab dalam bahasa Arab maknanya adalah al-malik, pemilik. Penghuni syurga yang Allah Ta'ala panggil dia ashabul jannah, pemilik syurga. Syurga yang akui dia tu hak dia, tak berkait dengan TMB, tak berkait dengan satu, tak berkait dengan pejabat tanah, tak berkait dengan siapa-siapa dia pun. Hak dia, ikut dia nak mana-mana pun. Tak akan ada siapa bil api, bil telefon, bil cukai sadap. Hidup sehidup-hidupnya, yoya-yoya, seyoya-yoyanya, tak pernah ditanggung beban dengan apa-apa pun. Kenapa? Hak dia. Atas dunia ni, jak-jak orang ni mari atas bil, jak-jak orang ni mari atas saman, jak-jak orang ni mari atas kompang. Kerana kononnya bukan hakmu. Tanah-tanah orang, kadang-kadang rumah-rumah kita dah hidup-hidup rumah kita. Berjelai nak boleh siap rumah, suti-suti rumah, berawak sapa suka pitu. Mari celuhan ni kita tak tahu. Tapi tak payah ni nak sitar rumah pula. Rumah kita, tanah kita, saka, jok-jok nenek. Menunjukkan tak lega. Alhamdulillah. Rasulullah kata, surga ashabul jannah. Surga ni akui kamu, hakmu. Tak ada orang boleh cari hakmu. Semayang apa? Arba'an qabla zuhri, 4 raka'at sebelum zuhur. Tak akan modal sekepeng pun semayang. Tapi betul, oleh kerana benda ni mahal, orang-orang je boleh buat. Kau ada pada kau? Orang-orang je. Ustaz dah buat, kadang-kadang. Tak kata orang lain. Orang-orang man rahima rabbu, orang yang dirahmati oleh Tuhan. 4 raka'at sebelum zuhur. Raka'ataini ba'daha, 2 raka'at selepas zuhur. Raka'ataini ba'dal maghrib, 2 raka'ah lepas garib. Wa raka'ataini ba'dal isya', 2 raka'ah lepas isya'. Wa raka'ataini qabla salati fajri, dan 2 raka'ah sebelum sembahyang subuh, sembahyang fajar. 12 ini kan nunggu jaga, buat sama. Rumah suci boleh dalam surga. Hadis riwayat Tirmizi, dan kata Imam Tirmizi, hadis hasanun sahih. Hadis yang hasan lagi sahih. Di mana hadis hasan sahih ni? Satu istilah ilmu mustalahul hadis yang diperkenalkan oleh Imam Tirmizi. Sebelum mari Imam Tirmizi, orang nak kenal definisi hadis hasan sahih. Ini Imam Tirmizi orang mula-mula. Hasan sahih maknanya ada ulama mengatakan hadis ini hasan, ada ulama mengatakan hadis ini sahih. Ataupun hadis ini ada dua saluran, dua sanad. Saluran nombor satu hasan, saluran nombor dua sahih. Hasan baik, sahih baik, kedua-dua hadis yang boleh dibuat hujah. Cuma hasan ni ada kurang sikit. Yang ini bukan tempat dia untuk kita bijak, tapi tak apalah, sekadar riwayat saja. Orang tak ada kitab ada menganggung gitu je. Warawahu Muslim mukhtasiran. Mukhtasaran, dan Imam Muslim juga meriwayatkan hadis ni dengan ringkas. Cuma riwayat hadis ni 12 rakaat jaga seperti rumah dalam surga siap-siap. Ini bukan manifesto bodoh, ini janji. Janji Allah, bukan manifesto, ini janji Allah. Wa'dan 'alaihi haqqan wa man awfa bi 'ahdihi min Allah. Siapakah yang lebih menepati janjinya daripada Allah? Siapa lagi? Ma warada fi annaha thamani raka'at. Sekarang saya nak bawa pula hadis-hadis yang menunjukkan sembahyang sunat zuhur ni 8 rakaat pula. Kau ada kebanyak. Kau sikit, kau banyak. An ummi Habibah, daripada ummi Habibah juga. Pasal ni Ummul Mukminin radhiyallahu anha qalat, katanya qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salla arba'an qabla adh-dhuhri, sesiapa yang bersolat 4 rakaat sebelum zuhur, wa arba'an ba'daha, 4 rakaat selepas zuhur, haramallahu lahmahu 'ala an-nar, Allah mengharamkan dagingnya daripada disentuh di api neraka. Allah Ta'ala ni tak terlibat dengan halal haram. Halal haram ni kita. Halal itu sila buat, haram jangan dibuat. Yang boleh jatuhkan hukum boleh tak boleh ni Allah saja. Malah tak boleh. Allah tak terlibat dengan halal haram. Tapi Allah Ta'ala nak guna bahasa yang mudah kita faham. Sebab dia buat 4 rakaat sembahyang sunat sebelum zuhur, 4 rakaat sebelum selepas zuhur, daging dia ni
Kalau bu ap, kalau bu bulan neraka ke, mana aku Allah ni buat kerja haram, tak bersabar. Aku Allah ni buat benda yang tak molek, tak bersabar, tak mustahil. Maknanya aku tak akan bubuh di dalam api neraka, kulit dia, daging dia akan terselamat daripada api neraka. Dan dengan cara 4 rakaat sebelum zuhur dan 4 rakaat selepas zuhur. Hadis riwayat Abu Daud, Tirmizi, An-Nasai, Ibn Majah dan Ahmad, dan disahihkan oleh Imam Tirmizi. Baik. Hadis ini ada satu dipanggil hadis apa nama ni, ada ittirab. Ada sedikit macam tak kena. Kerana periwayatnya sama Ummu Habibah. Tapi sekali diriwayat saat ni 4 rakaat selepas zuhur, sebelum zuhur 2 rakaat selepas zuhur. Hadis ni pula dia juga riwayat lain pula, 4 rakaat sebelum, 4 rakaat selepas. Sebenarnya tidak ada sebarang kekeliruan pada hadis ini, kerana gajinya lain-lain, gajinya lain-lain. Kalau kita boleh faham juga, maknanya kalau membuat 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat selepas zuhur, rumah suti dalam surga. Tapi boleh jadi mu ada dosa lain, kena celuk duduk dalam neraka sekali dua, wal'ayyadzubillah. Tapi kalau mu buat 4 sebelum, 4 selepas, rumah sebutin, lepas tu mu diharamkan daging daripada api neraka. Jadi tambah, orang panggil gaji, tambah kerja sikit lah, tambah gaji, tambah kerja sikit. Tapi jarang-jarang orang terliur. Siapa dia orang rasa terliur sini? Terliur. Punya terliur sampai dia kata dia menengok, tak Allah, tak buat air. Hari ni zuhur pun dekat anak asal lelah, jangan ada semayang zuhur, semayang sunat zuhur, belum zuhur. Berapa ekor orang rasa terliur dengan benda ni? Ini semua sekali orang panggil persoalan akidah. Ini nak nak tahu lemah tidak lemah, betul tidak betul akidah kita, tak usah diharap orang lain royak lah, kita jumukur sendiri. Setelah Nabi royak, rumah seputih dalam surga, tidak rasa tidak rasa terliur. Setelah Nabi royak, pak sebelum, pak selepas, haram dia masuk neraka, tak rasa terliur juga. Mana akidah kita ada masalah, dan kita kena back key balik benda ni. Setelah tuah kitab ni royak kepada kita, ada riwayat hadis kata dua sebelum, dua selepas. Ada riwayat kata pak sebelum, dua selepas. Ada riwayat kata pak sebelum dan pak selepas. Maka sekarang ni nak royak fadlul arba' qabla az-zuhri, kelebihan buat pak sebelum zuhur. Sebab empat sebelum zuhur ini paling banyak riwayatnya, dua selepas paling banyak banding dengan dua, pak sebelum, pak selepas. Hadis yang menyebut tentang buat pak rakaat sebelum zuhur itu lebih banyak berbanding dengan hadis yang menyebut tentang pak rakaat selepas. Hak selepas ni banyak hadisnya dua, hak sebelumnya banyak empat. Maka dia ayat, apakah kiranya fadilat mengerjakan pak rakaat sebelum zuhur? An Abi Ayyub Al-Ansari radhiyallahu an, Abu Ayyub Al-Ansari ni orang masyhur An-Najari, apa orang panggil anak beranak Nabi. Kita semua sekali tahu Nabi kita Muhammad SAW, bila Nabi berhijrah ke Madinah, Madinah ni tidak asing bagi Nabi. Yathrib ni ataupun selepas tu bagi Madinah, sebenarnya kapu anak beranak Nabi. Anak beranak celah mana? Anak beranak apa orang panggil Mok Abdul Muttalib ni orang Madinah. Rasulullah SAW Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Saya ayat acak dalam benda ni. Dan Abdul Muttalib dia, Mok dia ni orang Madinah. Sebab itu apa nama ni, kalau kita boleh cerita sikit, ulang balik sekadar sejarah. Taknya Nabi nama asing, panggil asing lah, bahasa kita ni asing. Nama Hashim, dia panggil orang sini panggil asing. Ada ada orang sini kena bila nama asing? Ada? Ha? Tak ada? Nama asing. Hashim ni bukan nama dia, Hashim ni lah gelorang dia. Saya lupa nama dia. Nama sebenar Hashim ni bukan asing, Hashim ni gelorang dia. Hashim ni makna dia, dari segi bahasa Melayunya, ialah tukang siik roti. Ha. Dia kalau ada nama asing tu lah, maksud dia tukar siat roti. Dia Toknya Nabi Hashim ni,
kaum Quraisy sendiri dia masyhur dengan berebu-rebu untuk beri makan pada orang haji. Orang haji, orang umrah, orang apa, ramai orang jauh-jauh yang orang panggil Ibnu Sabil, perantau ini. Maka tentulah mari dengan sebab banyak kekurangan. Maka orang Mekah ni berebu-rebu, Quraisy terutamanya, untuk beri makan, beri minum, beri rehat orang ini. Sampai sekarang pun ada lagi orang buat, cuma banyak dengan sikit saja. Jadi puak Quraisy ni dia buat roti. Bila nak makan orang roti, dia siap roti ni, siap. So makanlah macam seperti kita roti canai bandi kan, satu siap, dia siap roti. Siap-siap roti bola Mekah, buah kuah kuih. Siap-siap roti bola Mekah, buah kuah, sarik dia panggil kuih. Jadi yang hasil ni dah lah, buat roti ni modal dia. Bukan modal lah, modal dia, dia gaji Mekah, modal dia. Patutnya dia suruh orang gaji je, buat roti orang gaji, siap roti orang gaji, bagi roti orang gaji. Tak, dia buat sendiri. Itu menunjukkan dia merasa mulia buat kerja ni. Bukan sekadar nak cari nama saja. Jadi dia siap roti, maka lekat nama dia Hasyim. Tak apalah. Hasyim, dia ada adik-adik. Tiga orang adik-adik. Anak Abdul Manaf itu, Muttalib, Abdul Syams, dan juga apa nama ni, Naufal. Ini adik-adik. Hasyim ni pula kuat berniaga, import ekspor. Sehinggalah bila orang berniaga ni, dia hebat lori lah kata-kata ni. Ada bini, ngata, bini ada. Situ seorang, apa nama ni, dungu seorang, ketel seorang, ngecang seorang, ada bini ramai. Asyik ada bini, ngata bini. Jadi dia mati di perantauan. Menurut ceritanya mati di Palestin, mati di Gaza, di Kemnega. Bila dia mati, gati dia, adik dia nama Muttalib. Nama adik dia Muttalib, Muttalib kata. Muttalib ni punya dia sanjung tinggi abang dia, dia tak ambuh gati abang. Tapi tak ambuh gati pun abang dia tak ada anak lelaki. Akhirnya bulan-bulan sementara dia pegang jawatan abang dia, dia ita-ita kabur, tanya kabur, rupanya abang dia ada anak lelaki. Dan tak jauh pun duduk di Yathrib. Dia pergi Yathrib. Yathrib, Madinah, Madinah, tempat hijrah tu, itulah Yathrib hari tu. Pergi. Jumpa sungguh anak abang dia, nama Syaibah. Syaib dalam bahasa Arab makna berubah. Budaknya budak kecil lagi tapi rambut putih, kepanggil Syaibah. Dia berkata ke bini, kakak ipar dia, kata kak ayah, saya nak alik budak ni, nak uji di raja Mekah. Eh kakak dia tak alik, abang asing tinggal bodoh je, saya tak nak pakar je berarti tak cara pun, tak mahu. Mutar dia kata, sama ada kak bui ataupun saya mari dengan askar. Pulut tu saya bukan awak nyanyi budak ni, nak bui gati ayah dia, dia raja Mekah tu. Akhir bincang-bincang, akhir dia lepas bui. Mutalik ni dia pergi senyap-senyap tak banyak korang. Bila balik Mekah, dia digendong Syaibah ni. Bila masuk ke Mekah, muka kata talik gendong dia lah. Kalau kata orang ramai, abduh, hamba dia. Jadi oleh kerana orang tidak kenal ni anak asing ni, Mutalik kata, okay, Syaibah duduk luar ni sekejap, pakcik nak pergi panggil Mak Long, Mak Ngoh, Mak Teh, mari nak tunjukmu ni anak asing. Bila budak ni duduk congok seorang, cuma tanya tunggu Muttalib ni tubik, reksik oleh pok ni, ya Abdul Muttalib, hey hamba Muttalib, mari sini. Budak ni tak tahu benda kecil lagi mari, nyok. Muttalib beli mana mu? Dia tak jawab sebenarnya. Orang mahu baru mari, pergi lah, Abdul Muttalib, hamba Muttalib. Jadi bila Muttalib mari, maruh dia, hamba kan dah rima apa ni, anak asing dia ada. Syaibah nama dia. Rekah ceritanya, orang Arab yang mari tu, dikira nama ni orang panggil apa panggil? Tuah lah. Sampah-sampah ni orang panggil Abdul Muttalib, lekat nama ni Abdul Muttalib. Takkirnya Rasulullah SAW. Sebab itu bila Nabi pergi ke Madinatul Munawwarah, hijrah, bila Nabi sapa, orang semua suruh pakat, suruh Nabi berhenti rumah dia. Rasulullah tidur rumah saya, Rasulullah tidur rumah saya. Nabi kata, khallu sabilah, biar unta saya, biar unta saya sendiri pilih nak berhenti mana-mana, lock ke dia. Fa innaha ma'murah, unta saya bukan sebarang unta ni, ha ni bukan unta ni, remote pada langit ni, biar ke dia. Maka bila Nabi kata begitu, orang tidak minta dengan Nabi dah, orang minta dengan unta pula. Kalau kita kata, kalau kambing, kalau kucing, kucing dia panggil
Kucing kayang panggil gitu. Ha? Kucing lah, kucing, kucing. Ayang kur-kur kat tempat kita lah kucing. Unta ni dia ada bahasa dia. Saya pun tak erti lah unta ni, mana tahu. Wah, wah, Allah Allah lah. Duk pisah unta ni biar berhenti depan rumah dia. Tahu-tahu unta berhenti depan rumah Abu Ayyub Al-Ansari An-Najjari radhiyallahu an, itulah keluarga muknya Abdul Muttalib. Dia pandai unta ni berhenti rumah anak beranak sendiri. Jadi kalau unta berhenti berhenti rumah anak beranak, kalau kita pergi mana-mana buat tak erti anak beranak, teruk ada unta lagi kita. Dan Abu Ayyub ni bukan sebarang orang. Pergi perang laki bini, laki bini pergi perang. Akhir sekali mati jauh daripada kampung di Madinah. Dia ni orang Madinah. Orang panggil Islam hari kampung dia ni, beri habis leci orang kampung dia ni. Dah punyalah nak bawa Islam ni maju, dia pula tinggal Madinah. Lepas sendiri-sendiri perang, perang Syam, perang ni pergi, akhir mati jauh daripada kota Madinah. Abu Ayyub Al-Ansari أنه كان يصلي أربع ركعات قبل الظهر. أبو أيوب ni dia orang tengok dia. Dia solat sebelum zuhur 4 rakaat sembahyang sunat. Kau tak bayar kalau sembahyang zuhur sebelum zuhur 4 rakaat. Lepas tu capur zuhur pula 4 lagi. Capur pula sebelum lepas tu 4 sembahyang tarawih terus. Bagi setengah orang malahlah dia kata ni sembahyang tarawih dah ni. Dah ada ajar umur lagi semayang banyak. Mula puasa sekara je. Hari-hari pak, pak, pak. Berapa? Pak, pak, 12. Hai, selok ni dia tu. Kerana kaki malas semayang, semayang terawih dah dulu. Tapi inilah sahabat Nabi, 4 rakaat semua sebelum zuhur. Faqila lahu. Lalu orang pun kata ke dia, innaka tadimu hadihi salah, Abu Ayyub. Saya dah perhati sama Abu Ayyub. Sebelum mari pak zuhur, pak sunat ni dulu mari. Pak sunat, pak zuhur. Pak sunat, pak zuhur. Semua. Tak rajin tinggal. Acik rakyat sikit. Tentulah ada, ada apa-apa orang panggil. Di tengah-tengah ni saya tak tahu. Kalau saya nampaknya Abu Ayyub buat pak sebelum zuhur. Dah buat pak ni pula tak rajin tinggal. Padahal benda ni sunat je. Pasal apa ni acik rakyat? Kalau tak nampak ni. Apa rahsia siapa tak tinggal? Kata Abu Ayyub, inni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaf'aluhu fasa'altu. Seperti mana aku hari ni tengok saya buat tak tinggal-tinggal pak-pak semua, saya lagu tu juga. Saya tengok Rasulullah pak sebelum zuhur ni semua tak tinggal, tak pernah tinggal. Saya tanya Rasulullah, macam mana awak tanya saya hari ni? Itu ni sifat mulia sahabat Nabi, tanya buah tanya kabur. Tanya kabur ni mesti ada. Ibadat ni tidak jadi pakai haya. Tak jadi. Boleh lah. Boleh lah. Jumpa dengan neraka juga apa ni. Mesti tanya khabar. Lebih-lebih kalau buat ni orang alim. Baik tanya khabar orang alim buat. Baik juga tanya khabar orang jahil buat. Untuk tanya orang alim supaya dapat ilmu baru. Orang jahil supaya kita boleh tegur dia kalau tak kena. Tapi tanya khabar dulu. Mana awak ni pasal lain nampak ni. Mesti ada buat ni. Ini dipanggil amma ma'ruf nahi munkar. Kalau kita tengok orang alim, kita tanya dia, ini orang panggil buat kerja ma'ruf. Tengok orang jahil, tanya khabar juga, ini buat nahi munkar. Ini semua kerja baik. Faqala, bila aku tanya Nabi, Nabi kata, innaha sa'atun tuftahu fiha abwabus sama. Abu Ayyub, kalau mu nak tahu, tika mana sebelum zuhur, waktu zuhur, waktu zuhur ni, waktu pintu langit terbuka. Bahasa mudahnya, langit ni kerajaan pusat. Perhatikan, langit-langit ni kerajaan pusat. Jadi tika mana zuhur ni opih buka, opih, opih atas ni buka. Nak atas permohonan ke, nak recommendation ke apa, pintu terbuka. Bahasa mudahnya kata kasar, opih buka, opih terbuka. Tunggu orang customer mari je. فَأَحْبَبْتُ أَنْ يُرْفَعَ لِي فِيهَا عَمَلٌ صَالِحٌ. Maksud Nabi kata, semayang-semayang ni nyakat naik langit, semayang ni nyakat naik langit. Maka aku nak, aku suka supaya diangkatkan bagiku pada ketika mana pintu tu terbuka, amal yang soleh daripada. Dah cerita ni, kalau Nabi tidak ayat, mampu tak nak kau boleh tahu. Cuba tanya malam ni, pakcik, pintu langit sekarang ni terbuka ke tutup? Hati ayat. Tak ada orang boleh ayat. Ini perkara gaib. Teka boleh, berasa-berasa buka. Haa, perkara akidah tak boleh berasa-berasa.
tidak ada ustaz, tak ada tok guru, tak ada imam mazhab boleh royak benda gaib. Yang boleh royak benda gaib Allah Taala sendiri baik, Nabi Muhammad sendiri baik. Hatta sahabat-sahabat Nabi tak boleh royak. Maka mujurlah Abu Ayyub, mudah-mudahan Allah Taala merahmati dia, tanya ke Nabi. Kalau tidak tanya, sampai ni kita tak tahu. Tahu Nabi kata, "Ayyub, tengah hari tengah panas dering ni. Iyalah asal dunia panah, negeri Arab tengah hari ni panah, panah. Tapi opis buka atas, pintu buka. Dan sebab aku nak bagaimana pintu buka, sedang oleh amal-amal soleh sebanyak mungkin yang boleh dibuat, naik, 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 naik." Sebab tu di antara doa Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Al-Imam An-Nasa'i عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن عمل لا يرفع. الله يتوكل. أبو هريرة قال النبي برضو عن الدعاء أنك بتجاوه لنا مولى بن علم يتقوي منفعة، نفسه يتقوي نكنة. Dan daripada amalan yang tak diangkat. Jawapan dia, amalan kita buat apa saja, ngaji Quran, wiri, tahli, masuk dengar amalan ni, naik bu, bu, cuma tak nampak. Kalau nampak, ini apa tekad surah kita ni? Tekad eh? Dua tekad? 100 tekad tak muat. Allah habis. Likit siang, likuan you, mari baka semua sekali. Kalau nampak amalan naik bu, bu, cuma tak nampak. Allah Ta'ala uji kita. لِنَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. Terlalu amat banyak benda yang berlaku dalam dunia ni, mereka jom nulis dosa, jom nulis pahala, berlaku hidup-hidup secara langsung berlaku, tapi aku ibu tak nampak. Pintu langit terbuka, mu tak nampak. Amalan naik turun, mu tak nampak. Aku susuk. Kenapa aku susuk? Apa salahnya aku buka? Dah aku susuk, aku susuk. Supaya dengan cara susuk ni lah aku boleh uji mu, mu percaya ke tidak pada Nabi aku ayat. Kadang-kadang aku tidak susuk, tak payah uji. Oh, cikgu, ni peksa SPM, ni kertas peksa, ni kertas jawapan. Orang nak panggil peksa bodoh, tu orang panggil saling. Jimmy kertas peksa, jawapan dia susu, jawapan dia dah ada, ada tu susu. Lepas tu orang panggil peksa, cikgu gua ada soalan saja, jawapan dia jawapan. Cikgu pun katuk dengan pelayar kepada dia. Lepas tu orang panggil peksa, pergi ayahmu yang bodoh sangat. Ni peksa orang panggil, peksa soalan saja. Ya apa susu? Allah Subhanahu Wa Taala susu, 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 susu. Kan ni periksa. Teh, teh. Kalau mu percaya dengan Nabi aku, mu mu pah pah periksa. Hai dak dak ambil juga. Hadir riwayat Ahmad dengan sanad yang baik. Dua. Wa an Aisyah ummul mu'minin radhiyallahu anha qala. Bagi Aisyah radhiyallahu anha ummul mu'minin katanya, كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدع أربعا قبل الظهر وركعتين قبل الفجر على كل حال. Siti Aisyah kata, saya sebagai isteri Nabi, orang yang tahu bangun duduk Nabi, sakit apa, sakit demam Nabi, duduk Nabi semua dia. Siti Aisyah ni, aku nak ayat Nabi tidak, Nabi tidak rajin tinggal 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sebelum subuh, atas apa keadaan sekalipun, sibuk ke, lapar ke, tayar perang ke, tayar aman ke, tayar apa pun, tinggal 4 sebelum, 2 selepas, tak ada yang setiap sahabat. Hadir riwayat Ahmad dan Al-Bukhari. Waruya ada hadir riwayat Abu Ja'far juga ummul mukminin radhiyallahu anha annahu sallallahu alaihi wasallam kana yusalli qabla adh-dhuhri arba'an yutilu fihinna al-qiyamah ويحسن فيهن الركوع والسجود رواه ابن ماجه واحمد. Si Aisyah kata, hok berapa rakaat, berapa rakaat saya wayak dah. Kalau saya nak wayak, pesing buat. Si Aisyah kata, Nabi bila sembahyang 4 rakaat sebelum zuhur ni, Nabi memanjangkan berdiri. Dahlah 4 rakaat sembahyang sunat, memanjangkan berdiri. Makna apa memanjangkan berdiri? Maknanya baca Fatihah dan surah. Sembahyang sunat sebelum zuhur, dah lah 4 rakaat baca Fatihah dan surah. Dan baginda menyempurnakan rokok dan sujud, tidak caduh, tak tapak ke caduh, gaduh dah kaki sudah habis. Assalamualaikum, habislah, komak, komak pula 4 rakaat pula,
zuhur. Dan zuhur Nabi, saya ada wayak dari itu. Sahabat Nabi kata apa? Hadis yang sahih. Kita baca dari itu. Radiyallahu ma'am. Satu hari, aku sampai masjid Nabi. Nabi nak takbir dah. Allahu Akbar. Aku punya mari nak berok dia tu. Rumah gi dan hari tu je tempat berok tandas ni dekat Bakir. Saya pergi Madinah bawah ni, saya hukum. Saya teringat hadis ni, saya hukum. Saya jalan nyok. Dan jalan tu masjid Nabi dia bukan macam hari ni. Hari ni bapak masjid hari ni. Sekarang hari tu jalan. Saya ambil hukum dengan asal. Pandai-pandai kita pun ada order dia kot. Lebih kurang anggo-anggo. Nyok, gi, nyok balik. Gi balik tu tak silap saya 13 ke 14 minit. Lebih kurang, gi balik. Jauh jugalah. Jadi, tapi bukan berlari, jalan slow-slow. Jadi sahabat Nabi ni kata, aku pun pergi berok, buang air, sudah buang air ni balik di rumah pula. Tak tahulah rumah ni duanya. Tukar-tukar kain. Mari masjid Nabi semula, Nabi ni dah rokok pun lagi. Lamanya sembahyang zuhur, Rasulullah SAW. Kemudian tuan kita ni baru bawa mazhab orang ni. Wa la tu'arud baina ma fi hadis Ibn Umar min annahu sallallahu alaihi wasallam kana yusalli qabla adh-dhuhr rak'atayn. Wa baina baqi al-ahadith al-ukhra min annahu kana yusalli arba'an. Baik. Tuan kita ni kata lagu mana kalau orang tanya sepatah ustaz, tanya sepatah. Saya ni memang berlaku dah ustaz rakyat hadis saat ni. Ada Ibn Umar, ada Siti Aisyah, ada Ummi Maimunah, ada Ummi Salamah, ada macam-macam bini Nabi. Tapi saya nak tanya sepatutnya. Apa tak serupa? Ada hadis rakyat 2 rakaat sebelum, 2 rakaat selepas. Ada rakyat 4 rakaat sebelum, 2 rakaat selepas. Ada 4 rakaat sebelum, 4 rakaat selepas. Nak pakar manusia ni? Orangnya seorang, itu Nabi. Tapi hijaah yang diriwayatkan tak serupa. Lagu mana ni bercanggah ni? Bercanggah ni. Tuan kicap ni kata, tidak bercanggah sikit abuk pun. Hadis yang diriwayatkan oleh Ibn Umar, yang riwayat Nabi sembahyang sunat zuhur 2 rakaat, sebelum zuhur 2 rakaat, di antara lain-lain hadis yang riwayat 4 rakaat, tidak bercanggah sikit abuk. Kalau membelajar, kalau mengaji. Qala al-Hafiz, berkata al-Hafiz Ibn Hajar al-Asqalani. Saya bayar soal modoh Al-Hafi ni pangkat Datuk Seri Tang Seri pangkat. Al-Hafi ni pangkat, itu bagi orang yang ada riwayat mengatakan menguasai 100 ribu hadis. Ada kata 300 ribu hadis, ada kata 600 ribu hadis, ada kata jota. Bukan hafal, menguasai riwayatan wa dirayatan. Dari segi nama-nama sanak, sorang-sorang. Lepas tu hadisnya, teks. Kemudian seorang-seorang ni dia tahu Hani wana perangai dia, menguasai. Kemudian diraya dari sudut teks, hukumnya, semua sekali. Siapa dia yang begini sifatnya, 100 ribu, ratus-ratus ribu dia menguasai. Orang ni gelaran ni Al-Hafiz. Tak ada lah dia ni orang ubah di komputer belaka lah. Dia ni Nama telefon dia sendiri pun dia tak ingat. Pasal dia ubah dalam telefon. Leh, berapa mau telefon mu? Ya, aku tengok ya. Bukan bicara mau telefon, kan? Mau telefon mu? Mau telefon aku ni. Tidak ingat mau telefon. Sebab orang suruh ke teknologi. Itu orang teknologi kurang, pen nak tulis pun kurang. Maka otak ni, oleh kerana kerja kuat semua ni, maka dia gagah. Dia boleh harap. Ni tak nak harap lagi. Bini tinggal kat Maiding. Teringat. Jadi maksudkan dengan Al-Hafiz, orang yang macam ni ramai. Terlalu amat dalam sejarah Islam, ramai. Tapi disebut Al-Hafiz sini, iaitulah Ibn Hajar Al-Asqalani, ulama besar mazhab Syafi'i. Yang dia ni karya sebuah kitab nama Fathul Bari, kitab yang menghuraikan hadis Sahih Bukhari. Dan kitab dia ni seluruh mazhab pakar. Walaupun dia ni orang Syafi'i, seluruh mazhab pakar. Dan masuk syiah ke pakar ke kitab. Kitab dia ni orang nak mengajar. Kalau mengajar, mampu tak guru dulu, tak habis. Tak ada habis. Kerana berjilid-jilid. Banyak. Kata Al-Hafiz, وَلَأَوْلَىٰ أَنْ يُحْمَلَ عَلَىٰ حَالَيْنِ فَكَانَ تَارَةً يُصَلِّ
rak'atayn ithnatayn wa taratan yusalli arba'an. Jawab bagi soalan Musa ni. Lagu mana bercanggung hadis ni? Kata sekali kata 4, sekali kata 2. Mudah dia jawapan dia. Jawapan banyak ada. Hak paling nombor 1, paling aula sekali jawapan dia lah. Gaji-gaji Nabi buat 2, gaji-gaji Nabi buat 4. Allah tengok Nabi buat 2, meruayatkan 2. Allah tengok Nabi buat 4, tekor Nabi buat 4, ruayat 4. Senang tu jawapan dia. Maksudnya buat 2 boleh, buat 4 boleh. Dah mana molek start buat 2, buat 4. Soalan mu ni kucing boleh jawab. Tak usah balik. Tentulah 4 lebih bagus. 2 riyal dengan 4 riyal mana bagus? Itulah 4 riyal. Ha, petahu 4 piti. Bak semayang muak bodoh tanya 2 riyal 4 mana bagus. Wa qila huwa mahmudun ala annahu sallallahu alaihi wasallam kana fil masjid yaqtasiru ala rak'ataini wa fi baitihi yusalli arba'an. Boleh juga jawab bagi soalan tu, iaitu Nabi bila tayang semayang di masjid sebelum zuhur Nabi buat 2. Tayang semayang di rumah Nabi buat 4. Boleh juga jawab gitu. Maka orang yang rakyat Nabi sebayang sebelum zuhur ni 2, dia tengok Nabi buat di masjid. Orang yang rakyat 4, bini-bini Nabi, dia tengok Nabi buat di rumah. Di rumah 4, di masjid 2. Dan memang suruh. Alhamdulillah. Di masjid ni, kalau mu boleh sebayang 4, tak pelik. Kalau masjid, tepat orang sebayang. Tapi di rumah, payah nak sebayang. Di rumah. Tiba-tiba boleh buat 4. Tentulah orang ni berjaya lawan diri dia, bermujahadah. Tentulah orang ni cuba nak berapak diri dia subuh-subuh dengan Allah. Bulan-bulan di rumah dia pun pak lah dia boleh buat. Maka Nabi SAW buat pak. Kemudian rumah kita pula tak sama dengan masjid. Masjid rumah Allah, campur dengan niat apa, itikah lagi, rumah Allah lagi, masuk kaki kanan lagi, Allah maftahli lagi, doa lagi, pahala, 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 pahala. Maka buat dua pun pahala dah. Di rumah kalau buat dua juga, ai banyak kurang ni banding dengan orang buat di masjid. Maka buat pak. Boleh jadi belaka semua. Wa yuhtamalu annahu kana yusalli idha kana fi baytihi rak'ataini thumma yakhruju ila al-masjidi fa yusalli rak'ataini fa ra'a ibnu umar ma fi al-masjidi duna ma fi baytihi wa tala'at Aisyah 'ala al-amrayni. Jawapan nombor 3. 3 jawapan ada bagi soalan nombor 3. Boleh jadi juga Nabi buat 2 rakaat di rumah. Lepas tu nyok sampai di masjid, tengok orang kurang lagi, Nabi buat 2 rakaat pula di masjid. Jadi 4 juga. Maka Ibnu Umar dia tengok 2 hak di masjid ni saja. 2 rumah dia tak tengok. Siti Aisyah bila di rumah dia tengok Nabi buat 2. Di main masjid sekali dengan Nabi ke kediam sikit ke, dia tengok Nabi sembahyang pula. Maka dia kata 4, 2 di rumah, 2 masjid. Hak ni dia tengok masjid saja, kata 2 saja. Maka ini jawapan-jawapan ni boleh jadi belaka, maka tidak bercanggah. Sikit abuk pun hadis-hadis ni. Faham tu tak? Bukan payah pun. Bukan bab faraid ni. Wa yakwi al-awwal ma rawahu Ahmad wa Abu Daud fi hadithi Aisyah kana yusalli fi baytihi qabla al-zuhri arba'an thumma yakhruj. Qala Abu Ja'far al-Tabari al-arba'u kanat fi kathirin min ahwalih wal-raq'atani fi qalilia. Ini berasa. Kata dia, pandangan saya hak mula-mula tu lah hak kuat sekali, iaitu Nabi gaji-gaji buat 2 sebelum zuhur, gaji-gaji buat 4 sebelum zuhur. Pandangan ni dikuatkan oleh hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Abu Daud, hadis Siti Aisyah juga, yang meriwayatkan adalah Nabi SAW bersolat di rumahnya sebelum zuhur 4 rakaat, kemudian Nabi tubik kum. Maka menunjukkan bila Nabi buat 4 rakaat di rumah, Nabi juga rajin buat 2 rakaat di rumah, Nabi juga rajin buat 2 rakaat di masjid, Nabi juga buat 4 rakaat di masjid. Hak bagak sikit. Berkata Abu Ja'far At-Tabari, Imam At-Tabari, 4 rakaat sebelum zuhur adalah yang paling banyak sekali Nabi buat. 2 ni jangan-jangan. Atas bukti hak ni, tak lebar pun golek habis dia. Tak lebar pun buat 2 je. Orang masjid surah lah. Jadi tolba kena tok malah, aku tak mau ayat ni tok malah buat 2 sudah lah. Ni untuk hak ngelahnya ayat ni untuk tolba. Tolba hak buat dah 2 sebelum zuhur ni, lepas belajar malam ni cuba naik satu stage lagi, iaitu buat 4 rakaat. Akan timbul soalan, 4 rakaat ni nak buat 4 sekaligus 4-4 ke ataupun nak buat 2-2? Hadirin,
khilaf di kalangan ulama. Namun yang terbaiknya ialah buat dua-dua. Pasal apa? Kerana dua-dua lebih payuh daripada buat empat. Dan kaedah ibadat ni lebih payuh maka lebih mahal banding dengan yang lebih senang. Dalilnya apa? Nabi kata di antara apa nama ni makna riba ini apa dia? Iaitu mengambil air sembahyang dengan sempurna dalam cuaca sejuk. Kan payuh. Ambil air sembahyang ketika mana sama-sama diminta ambil comel. Tapi bila mana musim sejuk boleh ambil comel, ni pahala besar boleh. Menunjukkan bila susah pahala lebih banyak. Dua rakaat lebih susah daripada empat sekali ni. Kenapa? Biasanya sudah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nak bangun pula ni bukan dia. Ratik dah lah. Subhanallah. Tapi bila assalamualaikum, bangun dua lagi, ini benar-benar orang yang kuat tekadnya untuk merapat diri dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi dari segi boleh tak boleh, nawak pak gomor sekaligus pun boleh, nawak suku-suku dua-dua pun boleh. Pada akhirnya nawak sepak kali. Ini tak ada. Syiah pun dah awak gitu. Allah. Wa idza shalla arba'an qablaha aw ba'daha, al-afdalu an yusallima ba'da kulli rak'atayn. Ini riwayat ni. Saya riwayat dulu tadi. Jika sekiranya memutu tawak 4 rakaat, baik sebelum, baik selepas, hak paling comel sekali memberi salam pada tiap-tiap 2 rakaat. Nak ayat dah saat ni. Wa yajuzu an yusalliha muttasilatan. Tapi kalau pun awak sekaligus, 4-4 sekaligus pun boleh, bitaslimin wahid dengan sekali salam. Kenapa? Di qawli Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kerana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, salatul layli wal nahar mathna wa mathna. Hak tadi saya ayat kerana dua rakaat ni lebih susah banding dengan empat sekaligus. Ni orang panggil akli, fikir cara akli, cara kiyah. Hak ni nah tegak-tegak. Nabi kata semayang sunat malam hari, semayang sunat siang hari, cara buatnya dua. Hadir riwayat Abu Daud dengan sanad yang sahih. InsyaAllah kita sambung lain kali. Qadha'u sunnatay dhuhr, disunatkan untuk qadha dua rakaat zuhur jika sekiranya tertinggal kerana dia di antara sembahyang sunat yang muakkadah. Subhanakallahumma bihamdika wa ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.